Piatmo. Ya, kita ya sudah dilepas bendera start oleh panitia. Saat ini peserta jalan atau sepeda santai sudah mulai keluar dari Monumen Pers menuju ke beberapa etape yang sudah ditentukan. Ya, saat ini peserta Goes kembali melanjutkan ke etape berikutnya, yakni di Warung Pelem dan juga Juanda. Nanti finish di rumah pribadi Wali Kota di kawasan Pucang Sawit. Nah, saat ini peserta Goes sudah masuk di finish ya. Ini adalah rumah pribadi Wali Kota Surakarta Epik Hadi Rudiatmo yang sudah menyiapkan pendopo untuk menerima peserta Goes. Nah, seperti ini Wali Kota Surakarta bersama jajaran Forkopimda tadi semuanya, dari Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak DPRD, dan juga para tamu undangan yang lain, saat ini sudah masuk ke garis finish. Banyak karangan bunga tampaknya. Ini adalah sebagai ucapan terima kasih kepada Wali Kota Epik Hadi Rudiatmo dan juga Wawali Ahmad Purnomo yang akan menyelesaikan masa baktinya pada bulan Februari ini. Di sepanjang jalan tadi juga banyak sekali spanduk-spanduk ucapan terima kasih kepada duet Hadi dan juga Ahmad Purnomo. Buktikan pada pagi hari ini, hanya sebagai masyarakat maupun pelayan masyarakat di pemerintah Kota Surakarta, menjalin komunikasi dengan teman-teman wartawan itu tidak ada batasnya. Pagi boleh, malam boleh, siang boleh, dan ketika teman-teman wartawan menulis berita pun saya tidak pernah protes, tidak pernah menelpon kok beritanya begini, enggak. Namun yang penting teman-teman menginformasikan apa yang saya kerjakan sebagai pelayan masyarakat ini sesuai dengan apa yang saya lakukan. Namun kalau ada kekurangan dan kelebihan itu hal yang wajar. Dan pesan pada teman-teman wartawan, tetap menjadi awak media yang profesional, awak media yang objektif, dan jadi awak media yang memberikan contoh semangat kebersamaan dengan gotong royong untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Ya pemirsa, saat ini saya berada di rumah kediaman Wali Kota Surakarta Epik Hadi Rudiatmo, dan baru saja tadi masuk peserta Goes HPN sekaligus untuk merayakan Imlek dan juga melepas Pak Rudi selaku Wali Kota bersama pasangannya Ahmad Purnomo yang pada
bulan ini akan mengakhiri masa tugasnya sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Dan acara Goes tadi diikuti sekitar hampir 60 peserta yang mayoritas merupakan anggota PBI, kemudian jajaran Forkopimda dan juga tamu undangan lainnya. Demikian langsung Edi Purjono dari Rumah Dinas Wali Kota Surakarta di kawasan Pucang Sawit melaporkan.